while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Halo semua, kembali lagi di channel Magemas. Oke guys, untuk video kali ini saya membuat konten yang sebagian besar dari kalian suka tapi sudah lama saya nggak buat, yaitu 5 game Android offline atau yang bisa kalian mainkan tanpa koneksi internet yang keren banget, terbaik lah pokoknya di 2019, tapi ukurannya ringan banget guys, cuman 50-an ke bawah megabyte. Jadi ini udah tanpa koneksi internet offline, ringan banget lagi. Jadi cocok banget buat kalian yang hemat kuota. Oke, apa-apa aja list dari 5 game keren ini, langsung aja kita mulai dari yang nomor 1. Oke guys, untuk di game yang pertama namanya Ninja Arashi, ukurannya di Play Store cuma 49,30 MB. Oke, sekarang kita lihat gameplaynya. Oke, ini ya Ninja Arashi play. 5 game keren ini offline ya guys, jadi kalian nggak perlu meragukannya lagi. Oke, ada storynya. Siap, kalian bisa lihat storynya, bisa langsung nikmati gameplaynya, terserah kalian. Find me, sadis. Arashi comes home and find out his son is kidnapped. Jadi istrinya mati, anaknya diculik. And he's going to find him. Oke, jadi ceritanya dia mau mencari anaknya dan membalas dendam atas kematian istrinya. Oke, coba lihat. Waduh, memang sih luar biasa tapi keren banget ya. Kalian mau harap? Udah langsung dong. Keren. Kayak Shadow fight. Anjay, bisa mati dong. Ternyata nggak boleh sembarang guys yang warna. Gua kira cuma fight gitu guys, ternyata harus hati-hati juga. Kok gak mati-mati? Kok dia gak mati-mati? Boneka ini kok gak mati-mati? Oh, gak harus dihancurin kayaknya ya. Itu bisa dihancurin. Kok boneka tadi gak bisa hancur? Gila, keren. Lah ini ada orang lagi macul, gak bisa kena gitu. Gila, smooth banget ya. Gue gak sangka sih harus smooth ini. Ini hijau apa ini? Ini racun atau gimana? Bentar, gue penasaran ini racun. Jangan deh. Oke. The real ninja. Nice. Satu hit aja dong. Oke guys, pokoknya gitu. Nah, kalau kalian mati nonton iklan dapat nyawa lagi atau bayar 3000 gold. Pokoknya gameplaynya keren guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk game yang nomor 2. Oke guys, untuk game yang nomor 2 namanya Counter Terrorist 2 Gun Strike. Ini seperti mirip-mirip CS. Ukurannya cuma 43,41 MB. Oke, kita lihat gameplaynya. Oke, ini gamenya guys. Grafisnya sih lumayan menurut gua ya, dengan ukuran cuman gitu, cuman ringan. Kita play, ada easy mode, normal mode. Untuk normal mode, rewardnya lebih tinggi tentunya. Oke. Hell mode, normal mode. Gini, normal mode aja deh. Setting button, sensitivity setting, auto shoot on fire. Oke guys, ini dia gameplaynya. Untuk grafis seperti ini sih udah bagus banget ya. Udah bagus banget gitu, maksudnya ukurannya cuma 40-an megabyte loh, grafisnya udah seperti ini. keren. Oke. Pintu mana pintu? Pintunya mana? Dia otomatis ternyata kalau misalnya ada musuh itu kan otomatis. Gitu. Ini
bagusnya udah seperti udah lebih bagus dari Chris Christian sebenarnya. Bentar. Ih, bakang berarti. Nice. Nice. Ternyata mereka gerak juga. Gua kira diam di tempat gitu. Oke, loncat. Ini ganti senjata kah? Oh iya, betul. Ganti senjata. Gila, gerakannya smooth sih. Gua enggak sangka kalau ukurannya cuma ringan banget gitu. Kan kita cuma disuruh bersihin atau gimana? Oh. Ayo ayo dua lagi musuhnya. Maaf, dua sih. Oke, di sini berarti kayaknya. Kok nggak kelihatan? Aduh. Mati dong guys. Serunya kalau udah lihat ya gimana gameplaynya. Nah sekarang kita lanjut untuk game yang nomor 3. Oke, untuk game yang nomor 3 namanya Cyberspace Skyfy Third Person Shooter Game. Ukurannya 55,13 MB. Sekarang kita lanjut lihat ke gameplaynya. Oke, ini dia. Gue kira tutorial, belum dong. Jadi bisa multiplayer, bisa single player, jadi ini bisa online, bisa offline. Watch, bisa single player aja. Training ground, langsung island deh. Use this button to call support drone. Okay. Use this button to change the behavior mode of the drones. Okay. Press this button to use special ability. Okay. Use this button to switch weapon types. Okay. Use this button to change camera mode. Use this button to formal. This button. Okay, gini. Jadi, maksudnya gimana ini? Jadi kita cuma bertahan ya lawan apa ini, robot atau alien? Bukan? Ini melee. Melee-nya ada laser dong. Tapi lasernya ini ada cooldown-nya. Ganti senjata kayaknya. Iya, ini ganti senjata, beda senjata. Oh, bisa gini guys, bisa ganti ini ternyata. Tapi arahinnya susah, yang ini susah. Oh, gini ya, bodoh. Jadi ini ya, bisa gini. Tapi yang gini kalau menurut gua susah. Oh, nembaknya gini kalau ini. Kalau yang jauh nembaknya harus kontrol gini. Ini kita pakai drone. Oh, kita pakai banyak bantuan, guys. Tapi gue lebih suka yang begini sih. Kalian tiga di bawah itu jadi senjatanya. Oke, keren juga, guys. Killing time banget gitu. Untuk kalian killing time, nggak gabut main game first line, paling cocok lah ini. Salah satu game yang keren. Konsepnya lain daripada yang lain gitu. Udah kah ini? Kita harus bertahan kayak sampai gimana gitu? Sampai habis atau gimana? Oh iya, ada wave-wavenya. Karena udah wave ketiga. Oke, keren kan guys? Pasti ada tempat-tempat lainnya juga kalau misalnya kalian selesai ini, pindah tempat gitu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk game yang nomor 4. Oke guys, game nomor 4 namanya Police Car Chase. Oke, play. Ada option, bentar kita lihat option dulu. Play sama drift mode, itu kita coba play aja. Kayaknya kita bertugas jadi polisi di sini. Nah, itu mobilnya bisa ganti-ganti mobil polisinya, cuman karena baru awal masih gini. Bisa juga dicat, boleh pindah warna. Bisa dimodif mobil polisi kita, oke. Udah, kita lihat aja gameplaynya langsung ya. Oke. Wow, udah lumayan grafisnya. Kemudian kita apa ini? Kita jadi polisi terus. Oke. Gimana ini maksudnya? Oh, kita kejar dia. Siap. Nah, sekarang kejarnya gimana? Kita tabrak kah atau gimana?
Oh, enggak, kita harus ini. Harus ada di dekat dia itu sampai yang borgol itu, sampai borgol itu penuh. Coba lihat. Nah, ini gampang karena masih di awal. Ya. Oh, kayak ada misi GTA yang kayak gini juga kan, GTA San Andreas. Nah, jadi kita cuma perlu membuntuti dia sampai itu punya full. Nice. Lolos. Wah, keren sih. Keren untuk ukuran game kayak gitu. Udah keren. Grafisnya aja gua enggak sangka gitu kalau ternyata lumayan untuk ukuran yang ringan gitu. Oke, ini juga semi open world atau gimana, guys? Kita bisa keliling map gitu. So, lihat mapnya lumayan luas. Kita bisa hidupin sirena. Tapi maksudnya job kita dapat dari mana ya? Coba kalian lihat. Nah, itu analis data. Asep, kita keliling-keliling. Terus kita cari kayak job gitu ya, atau cari ada yang pelanggaran. Oh, ini misi ternyata. Oh, kalau ini apa? Wah, ini semi-semi open world sih. Kira-kira cuma tangkap-tangkap penjahat aja. Ternyata ini semi-semi open world gitu, guys. Tadi kalian lihat juga mapnya kan lumayan luas. Oh, keren sih. Ada misi-misi juga ternyata. Dan kita bisa modif mobil polisi kita. Wah, keren sih. Oke. Keren. Oke, guys, cukup ya. Sekarang kita lanjut untuk game yang terakhir atau game yang nomor 5. Oke, guys, game yang kelima atau game terakhir namanya Into Mirror. Nah, ini mungkin di atas 50 MB ya, tapi keren banget. Tapi masih ringan gitu, masih di bawah 100. Gua lupa ukurannya berapa. 60 kalau nggak salah ya. Oke, Alan Wake Up. Oke, kita skip aja. Kita cuma lihat gameplaynya gimana. Tap to move. Oke. Keren sih. Anime-anime style ya. Kayak ini ya, kayak IC ya. Ada sempat gua share IC. Kayak IC juga ya ternyata. Tapi kelemahannya mungkin terlalu ke zoom out ya, terlalu dekat ini. Ini kan bukan musuh toh. Gua kira musuh. Hajar toh. Gak bisa. Gak bisa loncat kah? Oh, itu baru-baru muncul tombol jangkau. See your status. Statusnya maksudnya apa ya? Ini juga bisa online, bisa offline ya. Kalau misalnya kalian online nonton iklan kayaknya gitu ya. Gini ya. Itu kan free credits. Kalian nonton iklan dapat credits. Okay. Kalau misalnya ada senjata dong. Kalau misalnya dari kelima game yang gua share ada yang kalian udah main, kalian komen di bawah ya. Dan juga kalian juga komen di bawah dari kelima game yang gua share, yang game mana kalian paling suka. Siap. Udah. Oke. Gua rasa udah mewakilin gameplaynya ya. Kalian bisa lihat. Pasti kalau game-game kayak gini ada lawan raja di akhir stage gitu, biasanya gitu sih. Oke, guys, kira-kira gameplaynya sampai situ aja. Kelima game rekomendasi game dari gua. Jika kalian suka, silakan like, komen di bawah, kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.